Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan saya juga sehat. Nah, di video kali ini sedikit berbeda ya, karena Ajo Farma akan bikin videonya di dalam ruangan seperti ini karena cuacanya di luar lumayan panas juga ya teman-teman ya. Jadi apa salahnya kita membuat konten di dalam ruangan aja ya teman-teman ya. Oke lah, kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil sharing-sharing di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, Ajo Farma di sini mau cerita sedikit ya, yaitu seputaran jahit keliling. Berapa sih penghasilan untuk permak keliling itu? Permak keliling seperti saya ini maksudnya. Nah teman-teman, coba bayangkan kalian ya, dari satu celana motong celana itu, kalau Adil Parma memotong di sini ya, untuk celana biasa itu 15.000. Coba kalian 15.000 dikali 10 potong, berapa? Berarti udah 150. Dan biasanya Ajul Farma alhamdulillah dalam setengah hari, karena Ajul itu jarang dari pagi sampai sore ya, paling habis dohor jam 1 jam sore paling itu melebihi 20 potong sampai 30 potong ya teman-teman ya dalam sehari. Itu tergantung ya, maksudnya tergantung. Kalau permakeliling itu kan kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit gitu kerjaannya. Nah, tapi alhamdulillah kalau di daerah saya ini masih banyak yang membutuhkan permakeliling seperti saya ini ya teman-teman ya. Dan Ajul Permak itu rata-ratanya dalam sehari itu bisa mencapai 250 sampai 350 ya teman-teman ya. Kalau misalkan lagi libur nih Sabtu Minggu, di sini kan kebanyakan karyawan ya. Sabtu Minggu itu di sini kan pada libur, jadi karyawannya ada gitu ya, maksudnya itu bisa nyampe 400 gitu di sini. Makanya banyak yang bertanya, Bang Ajul, penghasilan permak itu sehari-harinya berapa sih? Sebenarnya kalau usaha keliling seperti saya ini ya, jahit keliling itu nggak nentu, kadang-kadang nggak nentu ya. Maksudnya nggak kayak pabrik. Kalau misalkan pabrik kan, kalau misalkan 200 sehari, udah 200 sampai seterusnya gitu, terkecuali lembur ya. Kalau lembur itu kan ibaratnya ada gaji tambahan lah begitu. Nah, dan Ajul Farmak di sini mau mengucapkan terima kasih ya, kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel Ajul Farmak ya. Nah, untuk yang belum mensupport, teman-teman silahkan support channel ini. Komentar. Mungkin videonya cukup sekian aja ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.